Lagi-lagi peredaran gelap narkoba nih, tapi kali ini terjadi di Tanjung Jabung Timur nih. Gencar lakukan penindakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur amankan dua pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu nih lur. Nah, orang ini diamankan di dua kecamatan yang berbeda nih. Sedang ngapain nih? Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack. Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur amankan dua tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dua tersangka yang diamankan hasil dari penindakan dan penelisiran yang dilakukan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Hasil dari penelisiran tim Opsnal Sat Narkoba, dua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Pelaku yang diamankan berinisial H yang diciduk di Kecamatan Nipah Panjang dan S di Limbur Luar Kecamatan Sabak Timur. Kasat Narkoba Ibtu Rahmat Hidayat mengatakan, pelaku berinisial H dibekuk tim Sat Narkoba saat tengah mengantongi dua narkotika jenis sabu. Diduga barang haram tersebut akan digunakan sendiri dan sisanya dijual. Kemudian saat kembali dilakukan penelisiran ke Kecamatan Sabak Timur, polisi kembali mengamankan pelaku berinisial S saat sedang mengkonsumsi sabu di rumahnya. Amankan pelaku dan pengguna narkoba di wilayah hukum Nipah Panjang dan di Lambur Luar, di mana di Nipah Panjang diamankan satu orang diduga pelaku inisial H, di mana diamankan begitu kami dapat ditemukan barang bukti sebanyak 3 paket kecil yang diduga untuk dikonsumsi dan dijual. Setelah itu kami melakukan pengembangan, diketahui didapat dari barang tersebut didapat dari seorang perempuan, kita sebut inisialnya U, di wilayah Nipah Panjang, namun yang bersangkutan belum ditemukan. Untuk sementara masih kami lakukan pengejaran dan kami akan terbitkan DPO. Untuk kedua, pada saat subuhnya sekitar pukul 3.00, kami dari Sat Narkoba Opsnal bergerak ke arah wilayah Lambur Luar. Di sana kami mengamankan satu orang terduga pelaku narkotika inisial S, di mana pada saat kami masuk ke dalam rumah diduga pelaku tersebut, pelaku sedang memegang bom dan membakar sabu. Artinya dia sedang melakukan ibaratnya mengonsumsi sabu. Polisi juga masih melakukan pengembangan kasus atas barang haram yang didapat para pelaku tersebut. Polisi juga telah menetapkan seorang ibu rumah tangga berinisial U sebagai DPO dalam kasus ini. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.